pertama dalam rangka bulan puasa Ramadan tahun 2021 ini, kita perlu menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada program yang dilakukan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kabupaten Bualemo yang terakhir di ISMI, ya, untuk membagi-bagi takjil. Dan ini bagian dari program yang sudah diprogramkan oleh KPPG Kabupaten Bualemo. Ya. Saya sebagai Ketua Dpd II sangat merespon positif langkah-langkah iman ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh Partai Golkar khususnya KPPG. Sehingga saya hadir di tengah-tengah KPPG untuk memberikan support, semangat kepada teman-teman. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Cara langsung dengan ya Ketua KPPG Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bunda, ini dalam rangka untuk pembagian takjil ini tujuannya berbagi rasa untuk sesama agar kita bisa merasakan bagaimana apa yang kita rasakan bisa dirasakan oleh orang lain. Oh, jadi ini juga merupakan program KPPG ya? Ya, setiap untuk di bulan suci Ramadan ya, ya. Semua. Jadi ini selesai berbagi rasa, kita akan berbuka bersama di Panti Asuhan Limbato. Oh, Limbato ya. Iya, jadi Bunda, ini juga ada sekitar berapa ini yang 400 ya? Iya. Oke, jadi Bunda Ismiyati Saidi juga ini sudah masuk ya. Golkar ini kan sudah lama juga ya? Ya, alhamdulillah jadi, sudah lama. Jadi insya Allah untuk ke depan jadi gimana Bunda? Insya Allah untuk ke depan Partai Golkar bisa lebih jaya lagi. Ketua membagikan takjil ya kepada pengendara. Ini bro, Ketua membagikan takjil. Ini bro, terlihat dari belakang Bang Jago ya. Ini juga para pengurus KPPG ya. Ini. Assalamualaikum Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Ketua ini kan rame-rame, ini kan pembagian takjil ini tujuannya apa nih Ketua? Ini dari mana gitu? Terima kasih banyak. Saya kira pertama dalam rangka bulan puasa Ramadan tahun 2021 ini, kita perlu menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada program yang dilakukan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kabupaten Bualemo yang terakhir di ISMI, ya, untuk membagi-bagi takjil. Dan ini bagian dari program yang sudah diprogramkan oleh KPPG Kabupaten Bualemo. Ya. Saya sebagai Ketua Dpd II sangat merespon positif langkah-langkah iman ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh Partai Golkar khususnya KPPG. Makanya saya hadir di tengah-tengah KPPG untuk memberikan support, semangat kepada teman-teman. Oke, Ketua. Siap, Ketua. Jadi Ketua, ini setelah ini ada juga yang katanya dari Ibu pembantu untuk buka puasa dengan ikan jagoan ya. Jadi program hari ini pertama sore sudah disampaikan ke kami untuk bagi-bagi takjil, yang kedua buka puasa bersama dengan panti asuhan yang ada di Desa Batu. Oh. Nah, insya Allah kami bersama-sama dengan semangat kepada teman-teman kami. Semoga apa yang dilakukan ini menjadi ibadah di sisi Allah. Amin. Siap. Makasih Ketua. Kau Jago setelah mewawancarai Ketua DPD ya. Ini juga yang juga wakil rakyat sebagai wakil pimpinan di DPR Kabupaten Bualemo. Jadi bro, ini Bang Jago melaporkan dari jembatan ya. Jembatan ya, huruf A ya. Oke bro, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.